Motor dan masih bersama gua Andreas Diva. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Spesial guys, hari ini seperti yang selalu gue infokan buat kalian, Sinar Harapan Motor akan memberikan konten-konten yang berbeda. Kali ini gue ada di daerah Pantai Indah Kapuk, lebih tepatnya di showroom motor Cem Elite Motor. Dan hari ini gue akan update stok-stok yang ada di Cem Motor. Apa aja jenis motornya dan spesialnya apa yang ada di Cem Motor. Kita mau kenalan langsung sama tim yang ada di Cem Motor. Kita mau tanya-tanya dan pastinya menarik-menarik motor-motor yang ada di Cem. Kalian bisa bawa pulang, kalian bisa langsung bungkus, kalian bisa test drive, kalian bisa tanya-tanya. Motor-motornya keren-keren loh guys. Jangan lupa sekali lagi like, comment, dan subscribe terus channel Sinar Harapan Motor. Dan bagikan semua video-video yang ada di Sinar Harapan Motor pastinya ke semua media sosial kalian. Sekarang gue sudah bersama owner dari Cem Elite Motor. Kita mau kenalan dengan bro siapa? Andra. Halo bro. Halo bro Andra. Bro, boleh buka masker sedikit biar teman-teman kenal nih. Jadi kalau ketemu di jalan lo, nah, bro Andra. Bro, boleh tahu enggak nih bro, alamat dari Cem Elite Motor di mana, bro? Di Rukan Eksklusif P, Blok C nomor 32. Oke, berarti di daerah Pantai Indah Kapuk ya. Iya. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu lebih update bisa ada media sosialnya, bro? Ada. Ya, C300 Elite Motor. C300 Elite Motor. Nanti Instagramnya kita tulis di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek, bisa langsung tanya-tanya, bisa cek update-update stok yang ada di Cem Motor. Deh, bro. Cem itu kenapa namanya Cem Motor? Jadi saya ada partner yang emang dia seneng sama film 300. Okay. Jadi saya sendiri ada namanya Andra Cruz. Andra Cruz. Yang itu C300. Oke. Okay. Elite Motor jadi Cem. Oh, ada C-nya berarti dari Cruz tadi 300 karena partner suka yang 300, film yang dulu 300 itu dan motornya juga elite-elite ya. Betul. Dan bermain di motor kelas apa aja nih, bro? Kita lebih ke moge ya pastinya ya, moge, Harley, yang pastinya ya sesuai judul, sesuai elite lah. Elite ya, betul. Berarti benar-benar motornya khusus yang elite-elite lah ya. Betul sekali. Boleh, sekarang hari ini kita mau update stok ada berapa unit kurang lebih? Kurang lebih 12-13. 12-13 unit ya. Kita mulai dari yang pertama ya. Oke. Nah, dari yang pertama ini ada motor apa nih bro? Ini Harley Breakout. Harley Breakout, oke. Okay. 2013. Tahun 2013. Ini kilometernya berapa? Kilometernya kurang lebih 10.000. 10.000. Pajak masih hidup gak sih? Pajak hidup. Hidup. Kalau Harley kan terkenal banyak yang no paper nih. Iya. Kalau ini paper apa no paper? Kita di Cem nggak pernah main no paper. Oh nggak pernah main no paper. Jadi semua full paper. Oh berarti motor di semua sini motor-motor yang ada sini benar-benar full paper ya? Full paper semua. Keamanannya pasti terjaga ya? Iya. Wah luar biasa. Ini Harley mau dibanderol buat teman-teman Sinar Harapan Motor bisa bawa pulang harga berapa nih bro? 630 juta. 630 juta masih bisa nego dong. Buat teman-teman 630 juta bisa bawa Harley Breakout langsung bawa pulang ke rumah kalian. Yeah. Yang kedua nih, ada motor apa nih? Vulcan 650. Vulcan berarti dia 650cc. Betul sekali. 650cc, kilometer sudah berapa? Kilometer 21.000. 21.000. Pajak hidup? Pajaknya hidup. Hidup sampai bulan? Sampai bulan Juni. Bulan Juni. Sebulan lagi. Sebulan lagi ya. Berarti teman-teman mungkin gampang lah ya kalau masalah pajak bisa negosiasi nanti langsung. Ya, motor kondisi? Ini juga udah full aksesoris, ada lampu tembaknya, GR, ini headlightnya juga udah diganti, crash bar udah dipasang. Ada side box juga ya? Side back. Side back ya, oke, bukan box ya, side back benar.
Jadi udah siap jalan. Harganya jadi udah siap 135 juta. Wah, ini seru banget ya kayaknya ya. Masih motor nego. 650 cc harganya cuma 135 juta masih nego lagi. Ini motor seru banget. Wah, yang berikutnya nih. Ada apa nih? Kawasaki juga. Kawasaki IR6N. CC-nya 650. Oke. Okay. Aksesorisnya udah lumayan, ada fog lamp. Oke. Okay. Terus depannya udah spring Ohlin. Oke. Okay. Sok belakangnya udah Ohlin. Udah Ohlin juga. Beberapa part udah karbon. Oke. Okay. Selang remnya udah hell. Berarti ini tipe yang nekat ya? Iya, motor-motor nekat bike gitu ya. Iya. 650 cc kilometer berapa? Kilometer 11.000. 11.000. Wah, masih 2000 banget. Tahun 2000 berapa 2012. Tadi? 2012. 11.000 guys, masih cukup-cukup ini. Kilometer ori? Ori. Ori semua. Semua ori. Semua ori, enggak ada preset-preset kilometer. Jadi teman-teman enggak perlu takut. Dibanderol harga berapa? 80 juta. 80 juta di bawah 100 juta? Yes. Masih bisa nego? Masih nego. Masih nego, gile guys, buruan nih. 650 cc 80 juta. Ini sih murah banget. Asli. Berikutnya nih, Bro. Ini Kawasaki, juga. Z900. Z900, berarti ya. 900 cc ya? Ya, modelannya udah new. Oke. Okay. Udah facelift 2020. Oke. Okay. Aksesorisnya lumayan, okay. Ada spion, knalpot, full system. Heeh. Flame strider. Ya. Yeah. Engine guard. And engine guard banyak okay, ya? Oke, banyak. Dia 3 silinder ya? 4 silinder. Oh, 4 silinder lo, guys. Kilometer berapa? Kilometer 1600. 1600. 1600 2000? 2020. 2020. Setahun. Ini sih motor bekas rasa baru. Yes. Benar-benar lu buruan deh. Harga berapa nih bawa pulang jet 900? 285. 285 juta bisa langsung bawa pulang jet 900 2020. Wah, keren. Mantap. Lanjut. Ini Ducati Monster 795. Ya. Mm-hmm. Ini kalau biasa di pasaran kebanyakan merah. Kebanyakan ini merah. Putih, jadi agak susah cari. Terus okay. Tahunnya 2014. Tahun kebanyakan 2014. Itu 2012, 2013. Mm-hmm. Ini aksesorisnya udah Rijoma, Light Tech. Clock slider, oke. Okay. Frame slider, knalpot termik. Termik noni. Ori ya, termik noni. Iya, termik noni 2. Slipper clutch. CNC, selangnya udah hell. Udah hell. Harganya cuma 190 juta, masih nego. 190 juta Ducati Monster 796 ya? 795. 795 cc, berarti which is 800 cc ya? Yes. Gila, kilometer berapa? 17.000. 17.000 2014, karena kebanyakan di market itu 2012 ya. Betul. Yang tadi si Bro Andre juga bilang warna merah. Warna ini mumpung ada cari. Warna putih limited, buruan. Harga beda dikit. Harga kan? Beda dikit 290 juta. Iya. 190. Eh sorry, 190 juta nego iya. Bawa pulang Ducati Monster. Nah, berikutnya nih. Ini tadi gua mendengar suaranya agak kencang ya. Ini 3 silinder. 3 silinder. MT Agusta Brutale 675. Oke, okay, Brutale. Ini beberapa aksesoris juga udah ada nih, karbon. Udah karbon. Karbon. Iya. Ininya juga udah Rijoma. Udah Rijoma. Udah ganti. Grip udah ganti, spion M-bar, juga. Spion, engine guard-nya juga Rijoma. Frame slider-nya RNG, knalpotnya custom, belakangnya udah 3-in-1. Wow. Yes. Ini kilometer berapa nih, Bro? Kilometer cuma 4.900-an. 4.900? Yes. Tahun berapa? 2015. 2015. Masih fresh banget. Masih fresh banget. Ya, kayak gua perhatiin kilometernya masih dikit-dikit di sini ya. Yang banyak juga ada. Yang banyak juga ada. Yang dikit intinya sih kita tidak pernah riset. Oh, tidak pernah riset, benar-benar yes. Kilometernya sesuai dapat sekian. Wah, wow. Ada jaminan ya berarti ada ya? Ada jaminan. Waduh. Dan ini dibanderol harga berapa Agusta? 255 juta. 255 juta. Kalian bisa bawa pulang Agusta 675 ke rumah kalian. Berikutnya. Okay. Ini onta India kalau kata orang. Kenapa dibilang onta India? Nama mereknya Benelli. 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 Ya, Benelli. Mm-hmm. TRK502X. TRK502 okay. Berarti 500 cc. Yes. Oke, okay, 5. Jadi dia juga udah siap dipakai. Udah siap pakai. Betul. Lem guard-nya udah ada.
lamp guardnya, fog lamp, crash bar, juga udah kita ganti. Okay. Boxnya ada 3 kanan kiri, top box atas, ya. Oh, jadi ada top box, ada side box juga ya. Yes. Oke. Okay. Jadi udah siap jalan, hand guardnya udah ada. Udah hand guard. Okay. Jadi emang motor ini kayak buat adventure ya? Yes. Buat model-model adventure nih keren banget. Kilometer berapa nih, Bro? Kilometer cuma 4.000. 4.000-an. Tahun 2000? 2020. 2020. Sorry, 2019. 2019 kilometer 4.000. Waduh, ya. Gila ini motor jarang dipakai. Pernah ke Jogja doang. Pernah ke Jogja doang sekali ya. Yeah. Waduh. Wajar lah ya berarti ya, 4.000-an. Tes jalan ya. Enak apa enggak? Nah, ini dibanderol harga berapa? Harganya murah cuma 155 juta. 155 juta. Waduh, gila. Bawa motor adventure kalian bisa touring kemana-mana, ajak pasangan kalian. Okay. Berikutnya. Ini... Ah, ini buat motor-motor Trabas nih kayaknya. Onta Jepang. Onta Jepang. Onta Jepang. Honda apa nih? Honda CR-V 2.5 Rally. Oke, okay, Honda CR-V 2.5 Rally. Ini juga udah siap jalan, fog lamp sudah ada. Oke. Okay. Engine guard udah ada, skid plate-nya yang di sebelah bawah juga udah ada. Oke. Okay. Belakang buat box. Buat box ya, top box-nya tapi enggak ada ya. Box-nya enggak ada ya, cuma bracket-nya aja ya. Iya, bracket-nya udah ada siap jalan. Ban juga ban buat ini ya, buat juga emang off-road ya. Buat jalan buat trail. Ya. Adventure, adventure gitu ya. Oke. Okay. Mm-hmm. Kilometer berapa nih, Bro? Kilometer ini 9.000-an. 9.000-an 2000? Ya, 2018. 18 gila, masih kecil banget. Di bandrol harga berapa? Harganya cuma 75 juta. Hah? 75 iya. juta? Iya. Waduh, kalian punya teman-teman punya uang di bawah 100 juta, nih bisa bawa pulang. Moto trail, mau trabas-trabas ke medan yang cukup-cukup lumayan ekstrim bisa juga nih pakai motor ini. Nah, Bro, sekarang kita lanjut ke motor berikutnya nih. Iya. Ada warna yang cukup mencolok mata ya. Iya, nah, ini favorit. Motor kayak motor paling favorit ya, banyak banget iya, ya. Iya. Harganya. Tipe apanya? Harganya lebih mahal dari Mugen di sini. Oh, harganya lebih mahal daripada yang di sini. Waduh, ini ada Kawasaki JTEC 25R. Wah, 4 silinder ya? Iya. 250cc, 4 silinder. Oke, ini kayaknya udah full custom banget nih. Kenapa saya bilang lebih mahal? Aksesorisnya itu 180 juta. Lebih mahal dari harga motornya. Yes. Aksesorisnya guys 180 juta udah seharga motor Z800. Udah seharga Z800 ini. Dipasang kemari. Sok depan belakang Ohlins, full yeah. Brembo. Waduh, udah banyak banget ya. Yeah. Udah karbon-karbonnya udah. Velgnya 35 jutaan. Velg 30. Wah. Aksesoris udah Ohlins. Udah Ohlins, aero, master remnya. Pokoknya udah terlalu banyak. Udah terlalu banyak lah ini. Tahun berapa kok? 2020. Di, baru banget. Iya, baru banget ya. JTEC okay. 25R tahun 2020. Betul. Kilometer sudah berapa kok? 900-an. Masih 900 perak. Iya, benar. Waduh, masih 900 perak nih udah motor baru masih baru fresh banget. Iya, masih fresh banget. Ini motor second. Rasa motor baru motor second rasa baru. Betul ya. Betul sekali. Jadi buat teman-teman langsung aja nih bawa pulang motor ini. Ini dibanderol harga berapa? 230 juta aja. 230 masih juta. Nego. Masih bisa nego. Berikutnya nih, si iya. Hitam nih. Wah, wow. Yamaha. Motor apa nih, Ko? Yamaha. Yamaha R6. Yamaha R6 600cc? Iya, motor idaman laki-laki. Wih, kenapa dibilang idaman? Paling kenceng, modelannya paling nunduk, paling nunduk. Capek, pokoknya idaman. Waduh, idaman laki-laki ya? Iya. Kilometer berapa? Kilometer ini di 11.000. 11.000-an iya, ya? Tahun 2000? 2011. 2011. Iya. Harga berapa kok? Harga di 210. 210 juta. Juta. Masih bisa nego pastinya. Masih nego. Dan kita lanjut ke motor ini enggak ya? Ini belum dijual. Belum dijual ya, iya. Masih pakai pribadi ya. Iya, kalau teman-teman mau nih ada Harley Street Guide, teman-teman bisa langsung tanya-tanya ke Bro Andra. Iya. Nah, ini motor gede nih. Ini gede banget. Apa nih kok tipenya nih? JTEC 14R Kawasaki. JTEC 14R Kawasaki berarti CC 1000? 1400. 1400. Masih di atas Hayabusa. Di atas Hayabusa yes. Ya. Wah, Hayabusa gila berarti. 1300. Ini kencangnya pakai banget ya. Pakai banget. 1400 km berapa? Di 5000. 5000 tahun 2013. 2013 ini full standar atau udah ada? Aksesoris sudah udah ada, fender-nya udah RNG. Fork sidernya RNG. RNG juga, knalpot Akrapovic. Akra. Oke. Akarbon-karbon enggak terlalu banyak ya. Masih standar ya kayak baru ya. Kilometer juga baru 5000 ya.
Dan ini dibanderol harga berapa nih, Ko? 220 juta. Aja. 220 juta yes. Harga cash, kalian bisa langsung nego, langsung datang ke CEM Motor. Motor terakhir nih, Ko. Betul? Benar. Yang ada di CEM Motor kayaknya mencolok mata banget ya, kayak Marquez ya motornya. Jadi motor apa nih, Ko? Yang tadi idaman ini yang dicari-cari. Ini nih. Yang dicari-cari ya. Oke, okay, siap siap siap. CBR 600 RR. Oke. Okay. Versinya yang Repsol. Versi jadi Repsol. Susah banget dicari. Susah banget ya. Tahun 2013, okay. Kilometer di 21.000. Kilometer 21.000 ya. Aksesorisnya juga udah cukup banyak. Udah cukup banyak. 90 jutaan. Aksesoris 90 juta? Yes. Wah, udah full banget lah ya. Remnya Brembo, ininya GP4 RS Brembo, ini RNG, GP Racing, jadi semua branded ya. Ini Yubi juga udah racing, selangnya Hell, ininya Lekte, udah berarti Hell. Udah full aksesoris banyak. Udah Two Brother, full system, cukup lah. Langsung mantep kalau pakai motor semua ini. Merek-merek yang bermerek diterapkan motor di ini. Iya. Jadi buat teman-teman nggak perlu lagi upgrade-upgrade. Betul. Lagi, nggak perlu custom-custom lagi, motornya sudah siap pakai. Tahun 2013, kilometer 20 ribuan tadi ya. Iya benar. Dan harganya berapa nih, Ko? Harganya 325 juta. 325 juta? Betul. Kalian bisa bawa pulang dan masih bisa nego, dapatkan harga spesial dari CEM Motor. Betul sekali. Banyak sekali belasan motor dengan tipe-tipe dan pasti harga yang terbaik buat kalian semua. Dan Bro Andra, kalau beli motor di CEM Motor, pastinya dapat bisa cash? Pembayarannya? Pembayaran bisa cash, ya. Kredit juga bisa. Bisa tukar tambah? Tukar tambah bisa banget. Okay. Kita ada garansi buyback juga, ada garansi engine. Wow. Terus kita ada aparel. Ada aparel lengkap ya? Pastinya buat customer ada special price. Wah, berarti beli motor di CEM Motor udah ada bisa cash, bisa kredit, bisa tukar tambah. Bisa juga apa, garansi juga ya? Iya. Garansi mesin dan pastinya ada buyback. Iya, buyback itu garansi. Yang penting banget. Dan banyak aparel juga, peralatan motor yang pastinya bisa menjaga safety kalian. Betul. Dalam riding. Dan itu aja, Bro Andra. Okay. Ada yang mau ditambahin? Cukup itu aja. Cukup. Jangan lupa sekali lagi like, comment, dan subscribe to channel Sinar Harapan Motor. Dan juga follow Instagram dari CEM Motor. Dan nanti linknya kita tulis di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Bye-bye.